Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru memang tak lengkap jika tidak diisi dengan liburan. Namun tak ada salahnya mencari lokasi berlibur yang bisa menjadi area untuk belajar. Ya, seperti di Pantai Ikashogi, Sumenep, Jawa Timur, di mana para pengunjung ini dapat belajar kamera drone sambil menikmati indahnya pantai. Bicara destinasi wisata di Kabupaten Sumenep Madura, Jawa Timur, memang tak pernah ada habisnya. Seperti Pantai Kasogi yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi ini. Meski belum diketahui filosofi dari nama Ikashogi, namun pantai ini memiliki keunikan dan kekhasan berupa pantai bagus yang dikelilingi pohon mangrove serta fasilitas jogging track. Selain bisa merasakan sensasi berjalan di tengah laut, pengunjung juga bisa menikmati keindahan pantai di sejumlah gazebo beratap ilalang. Tidak hanya menikmati indahnya panorama pantai dan hamparan pasir putih, pengunjung wisata Pantai Ikashogi ini di libur Natal Tahun Baru juga bisa belajar dan menikmati serunya bermain drone di pantai. Meski tidak memiliki drone sendiri, para pengunjung diberi kesempatan belajar mengoperasikan drone oleh komunitas Sumenep Drone Community di pantai. Pas banget mas, itu pertama kali saya nyobain mas. Kebetulan sebelumnya nggak pernah megang drone. Dan ini dikasih buat main gratis, ya syukur-syukur bisa main drone. Sementara menurut ketua komunitas Sumenep Drone Community, kegiatan ini selain untuk memberikan pembelajaran cara pengoperasian kamera drone, juga sebagai ajang kampanye protokol kesehatan melalui bermain drone. Untuk acaranya yang paling terpenting kita untuk mengingatkan protokol kesehatan kepada masyarakat. Istilahnya untuk mengadakan acara untuk pembagian masker, untuk membagikan hand sanitizer, dan untuk memakaikan masker kepada masyarakat yang belum memakai masker. Dari Sumenep Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim Anjus melaporkan.